adalah bentuk langkah konkret kerjasama dua institusi antara PMI Sumut dengan Beacon Hospital. Tepuk tangannya. Alhamdulillah penandatanganan MOU telah selesai. Badan imun kita tertipu. Jadi bukan jawaban yang senang untuk saya jawab. Kita tak ada jawaban sampai sekarang. Kita tak boleh cakap apa yang menyebabkan kanser. Tetapi kita boleh cakap apa yang meningkatkan risiko. Jadi kita cuba mengelakkan ya, faktor-faktor yang meningkatkan risiko. Ya, saya Nani, nama lengkap saya Nani Sukimin. Dari nama aja pasti sudah tahu ya, saya ini orang Indonesia. Benar ya? Nani. Kita suka makan. Kan di tepi-tepi banyak warung-warung di kedai depan, kan? Kita suka makan benda ni. Tapi yang penting sekali, bahan kita makan, kalau ikut pilihan, walaupun di Malaysia ke Indonesia, semuanya berkalori. Kita makan gula banyak, tepung banyak. Satu-satu piring ini ada berkaitan dengan 2-3 mangkuk nasi putih. Kan Pak Ramah tak makan nasi putih? Adanya mitos atau apa, bahasanya orang yang sudah menopos tidak akan terkena kanker. Kemudian yang kedua, saya melihat sendiri teman saya, seorang pria, dia kena kanker payudara. Memang benar, seorang pria bisa terkena kanker payudara. Saya berikan dengan guna perkataan satu apa? Yang penting sekali, lagi lebih gemuk, lagi lebih hormon, risiko kanser akan meningkat. Sama juga kalau kamu sampai umur 70-an, 80-an, kan antara lelaki pun kanser prostat akan meningkat. Itu berkaitan dengan hormone change. Dengan juga umur, lagi lebih risiko kanser. Kanser akan berlaku di negara Asia.